吗？哼，你哼，好，新的感觉。父亲，小姑，关心则乱，你别是被骗了。浅绿，你这是胡闹。哎，悲天，招式啊，一定要今后啊，有时间呀、啊，你像这是给你安排的修炼，你不要得意，上次揍你一顿，你这我对你一点兴趣都没有。好了。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu ceria. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode yang ke-9. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Dan playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Dan jika ada notifikasinya, di layar kaca kalian semua harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini dimana diceritakan sang MC kita Su Beitian yang lagi berduaan pokoknya bersama si Ransi. Guna untuk membuat video pergerakan-pergerakan orang dewasa ya guys. Dan sang MC kita pada kesempatan ini mengajak untuk memulai kegiatan tersebut. Dikarenakan si Nona Ransi telah memberikan Su Beitian beberapa bongkahan uang dan tentunya batu roh. Lalu pada kesempatan hari ini, sang MC kita Su Beitian sedikit nyosor kepada si Nona Ransi. Dikarenakan si MC kita Su Beitian sudah kebelet tidak kuat lagi. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tidur ya guys, di atas ranjang. Dan segera siap-siap untuk memulai adegan-adegan berbahaya. Dan si Nona Jiju pun dia mendekati mereka berdua dikarenakan si Nona Ransi sudah siap dan setuju. Lalu si Nona Jiju pun mendekati mereka berdua dikarenakan si Ransi juga sudah siap. Si Nona Jiju langsung mengeluarkan ritual spiritual ke atas mereka berdua ya guys, guna untuk membuat cuplikan-cuplikan adegan video. Lalu si Ransi pun ia merasakan kenyamanan dan ketenangan di tubuh si Su Beitian, sehingga aroma-aroma yang dicium dari tubuh Su Beitian menjadikan situasi nyaman dan tenang untuk si Nona Ransi. Lalu si Nona Jiju pun yang lagi memulai ritual, ia langsung memulai. Dia mengira bahwasannya menurut si Nona Jiju, si Nona Ransi benar-benar mempunyai perasaan dan kasih sayang kepada Su Beitian. Lalu singkatnya cerita, dikarenakan tugas sudah selesai, si Nona Jiju pun langsung mengajak si Ransi untuk pergi dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya, si Nona Ransi dan juga si Jiju meninggalkan Su Beitian yang lagi di atas ranjang. Si Su Beitian pada akhirnya tinggal hanya sendiri. Dan scene pun kembali berpindah ya guys, di mana di kediaman sang Nona Xian Lu diperlihatkan sang Nona yang lagi mencuapin sang kakek yang sedang sakit itu. Dan sang Nona dia pun ingin memberikan kakek pil pemulihan spiritual. Namun tiba-tiba datanglah dua orang adik ipar yang langsung menanyakan dari manakah sang Nona Xian Lu mendapatkan pil pemulihan. Lalu sang Nona Xian Lu menjawabnya bahwasannya dia sudah membeli dengan harga 300.000 koin emas.
Lalu sang tuan muda pun langsung menanyakan keaslian pil tersebut. Dan dia pun langsung mengecek kepada tubuh si kakek. Dan bahwasannya benar saja, pil yang sudah si kakek makan benar-benar mujarab dan asli terpercaya. Sehingga pada akhirnya dan seiringnya berjalannya waktu, sang kakek pun mulai tersadar akibat memakan pil pemulihan spiritual yang asli itu. Dan pada akhirnya keluarga Kin selamat kembali. 你这魂灵丹哪来的？要的真伪。我觉得，啊，没真的，我们亲家。 Lalu di sisi lain, sang Emsikita Subai Tian dia lagi berkultivasi ditemani bersama si makhluk Lingger, dan sang Emsikita pun Subai Tian mengajak kepada si Lingger untuk pergi ke Istana Lan Huo, dan pada akhirnya mereka berdua pun pergi ya guys menuju Istana Lan Huo. Lalu Subai Tian sambil berjalan menuju ke dalam istana militer tertinggi di prefektur kuno kota Cilan, ia pun berdesas-desus dalam hatinya bahwasannya istana Cilan adalah istana yang sangat ketat. Dan pada kesempatan ini Subai Tian dia sudah terpilih bergabung, maka dia dapat belajar tentang tradisi bela diri yang paling kuat. Dan tentunya di tempat tersebut sarana prasarana untuk pelatihan sudah sangat memadai, sehingga sang Emsikita Subai Tian memiliki peluang lebih baik untuk naik ke aula kultivasi tingkat yang lebih tinggi dan bisa menjadi naga antar manusia. Dan tiba-tiba sang Emsikita Subai Tian sampailah di hadapan sang ketua keenam. Dan sang ketua keenam ia langsung mengajak berjalan-jalan kepada Subai Tian dan memulai untuk berlatih keras di Akademi Permilion. Dan jikalau ada yang cukup berat, Subai Tian memerintah untuk memanggil kepada sang master raja keenam. Lalu kelihatan di sisi lain dua orang melihat percakapan-percakapan dan pergerakan mereka berdua. Lalu sang master ketua keenam kelihatan memberikan tuntunan pengenalan rinci tentang Istana Lan Huo. Dan sang Emsikita pun pada akhirnya menerima benda pemberian dari sang master. Lalu pada akhirnya sang master pun memberikan beberapa pepatah-patah kata kepada sang Emsikita Subai Tian, yaitu tentang tradisi-tradisi yang ada di Akademi Permilion Bid. Lalu menurut sang ketua, Bei Tian akan diajarkan oleh sesama siswa. Dan sang ketua pun menetapkan waktu 3 hari untuk berlatih kepada Subai Tian. Dan sang master berharap kepada Subai Tian bahwasannya Subai Tian harus bisa memberikan kejutan dalam waktu 3 hari ini. Dan sang ketua keenam itu langsung menyemangati kepada Subai Tian untuk berlatih dengan giat dan jangan malas-malas. Pada akhirnya sang master pun meninggalkan sang Emsikita. Lalu tiba-tiba sang Emsikita pun dikejutkan dengan kedatangan dua orang yang muncul langsung di hadapan matanya. Dua orang pemuda hebat yaitu si Tuan Han Peng dan juga salah seorang pemuda hebat dari Akademi Permilion Bid. Dan sontak langsung membacot di hadapan sang Emsikita bahwasannya jangan bangga terlebih dahulu. Dan pada akhirnya mereka pun terus beradu bacotan ya guys, sehingga mengakibatkan perbakuhan taman antara sang Emsikita Subai Tian menghadapi murid si Han Peng. Pada akhirnya juga sang Emsikita langsung mengeluarkan kekuatan handalnya, yaitu kekuatan Dinosaurus T-Rex. Dan sontak kekuatan tersebut langsung dilepaskan kepada sang pemuda dari Akademi Permilion Bid itu. Mungkin scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Mohon maaf ya guys bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih yang sudah subrek. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya itu saja ya guys. See you next di video pembahasan.